Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Kado dan kameramen sama saya Rudi. Kita sekarang kita mau cari kodok dulu ya buat dibikin enak lah pokoknya. Yuk. Lanjut. Kita cari kodoknya. Dapat dong. Dapet. Coba lihat, coba lihat. Wah, dapat teman-teman nih. Kecil-kecil. Lumayan lah. Yuk kita cari lagi yuk, bangkongnya, kayak kodoknya. Ada teman, sepertinya bangkongnya pada kecil-kecil ya, teman-teman. Ada. Eh, lepas teman-teman. Mana sih? Masih dia. Ya, lumayan gede dah. Wah, ayo lebar euy. Woi, mana dia? Kali yang gitu. Tata. Teman-teman, kayaknya sekarang sudah kesorean, tapi gak apa-apa lah, bangkong ini sudah ada 4. Oke, kita lanjut aja ke pemasakannya. Bentar lagi mau adzan maghrib nih soalnya. Yuk lanjut. Tadi teh saya dapat 4, cuman lepas 1. Jadi ada 3 nih bangkongnya, kodoknya tuh, lihat. Pada kecil-kecil bangkongnya, tapi lumayan lah, enggak apa-apa lah. Yuk. Kita dicuci dulu ya. Biar enggak gele. Yuk, lanjut. Oke, sekarang kita mau masukin dulu kodoknya ke dalam katel. Kita masak dulu bentar ya. Kita masukin dulu terongnya biar enak, dan kita masukin sambalnya. Itu mau bikin apa? Kodok serawung. Kodok serawung ya? Kodok sama serawung ya teman-teman? Ya, kodok sama serawung ini. Mantap kayaknya. Kodoknya mana kodoknya? Ini nih kodoknya, pada ngumpat kodoknya nih. Kecil ya? Udah pada kecil. Ini bikin mantap pokoknya. Oke, teman-teman, kita angkat dulu ya. Ingin tahu rasanya kayak gimana? Sambal kodok sarung. Sambal kodok sarung lagi. Serawung, teman-teman. Ya, serawung maksudnya. Kita angkat dulu ini ya. Kita angkat dulu. Oh, teman-teman, udah jadi nih teman-teman kodok serabungnya teman-teman. Ini pada garing-garing ini. Kita coba dulu ya. Hmm.
Gimana rasanya, teman-teman? Mantap tuh. Mantap. Asin. Lada lagi. Eh, pedas maksudnya. Enggak dia tongkolnya. Tuh. Enak, teman-teman. Kayak keripik ini serawungnya, jadi ini juga bisa dipakai keripik, keripik serawung. Enak benar. Kodoknya tuh. Jadi ini juga bisa di, tadinya sih mau dipepes, cuman waktunya nggak keburu, jadi dipakai ini aja, pakai sambal serawung aja biar cepat gitu. Oke, cukup sampai di sini ngebolang kita. Jangan lupa ya teman-teman subscribe, comment and like ya teman-teman, dukung channel kami dan tonton terus channel kami bersama saya Yuda Kadol dan kameramen saya Rudi Arya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Mantap.